Ini gigi permanen muda. Ciri khas gigi permanen muda adalah insisalnya masih bergerigi seperti ini. Dari hasilnya dengan harganya, menurut Mas worth it nggak? Worth it banget. Worth it. Udah 6 bulan. Oh, sudah 6 bulan ya? Berarti ini kontrol yang keberapa nih, Kak? Yang ke-6 kali. Gimana nih rasanya? Nyaman, alhamdulillah memuaskan. Pesan dan kesannya, Kak, untuk Dokter Wawan? Pelayanannya oke. Pokoknya mantep. Halo, selamat pagi Jospipal. Hari ini saya kedatangan pasien anak usia 9 tahun. Ternyata gigi depannya berlubang ya. Gigi depan berlubang ditandai dengan adanya hitam-hitam. Atau setelah pemeriksaan itu terdapat karies pada daerah sini ya. Pada daerah labial atau fasial ya. Nah, seperti ini. Tuh. Nah, ini kasusnya giginya berlubang, tadi ada hitam-hitam sudah saya bersihkan. Nah, terus di sini ada fraktur ya. Karena tadi menurut info dari orang tuanya ini anaknya jatuh pada saat lari ya, main ya. Terus penyelesaiannya sekarang adalah akan saya tambal permanen, langsung permanen sinar. Menggunakan pewarna gigi, terus yang fraktur atau yang patah juga sekalian nanti ya. Terus terlihat giginya yang sebelah-sebelah juga tuh. Ya, ini namanya sisa makanan atau debris ya. Ini harusnya bersih ya gigi depannya. Nanti saya motivasi untuk sikat giginya dirutinkan lagi supaya tidak terjadi debris kayak gini. Penumpukan debris atau sisa makanan yang ada di gigi seperti ini ya. Karena sikat giginya nggak terlalu bersih atau tidak menekan banget ya, akan mengalami karies ya. Mudah banget giginya rapuh nanti ke depannya. Tapi insya Allah anak ini sudah saya motivasi dan insya Allah sudah mulai kooperatif ya. Yang hari ini saya akan lakukan tambalan sinar pada gigi permanen muda supaya tidak meluas, kariesnya meluas sehingga giginya grepes ya. Saya pertahankan ini karena gigi ini tidak ada penggantinya lagi, gigi ini sudah permanen ya. Ya. Jadi tidak ada penggantinya lagi. Kalau gigi ini rusak, ya akan sampai usia dewasa pun rusak ya. Jadi saya pertahankan. Oke, saya akan lanjut. Nanti kita lihat reviewnya setelah saya selesai penambalan ini. Ya, akhirnya sudah selesai saya tindak ya gigi depan permanen muda yang setelah ditambal. Nah, tadinya di sini ada fraktur dan di sini ada lubang ya. Terus di bagian labial lainnya juga ada sisa-sisa makanan yang sudah saya bersihkan. Dan ini hasil tambalannya. Oke, adapun yang tambalan yang lain, yang ini dan yang ini, gigi yang sebelahnya, ini akan dilakukan nanti kunjungan berikut lagi ya. Kesulitan dari penanganan pasien anak adalah kurangnya kooperatif pasien anak, tapi pasien ini yang saya tangani sekarang alhamdulillah sudah kooperatif dan mau buka mulut dan mau datang kunjungan berikutnya setelah saya motivasi. Alhamdulillah saya bisa menangani pasien dengan kasus gigi permanen muda yang berlubang. Oke, sekian dulu, sampai ketemu di video selanjutnya ya.